Brasio abang pun dah lipis lah. Wah, yelah betul lah. Brasio dah lipis. Banyak lipis lah. Separuh lah, lebih kurang separuh. Jadi kanan dia licin, dah lipis. Lepas tu abang punya ni hidrolik semua ni cek, okey lah. Macam ah, minyak semua ada bang. Ada eh. Pump semua okey lah. Pump semua okey. Ah, itu contoh, itu yang risau tu. Backpack boleh tukar. Kalau contoh dia, kalau dia keluar minyak. Dia ada keluar minyak abang dari sini. Kalau contoh ada bocor abang, dah getah pun dia dah ni kan. Getah okey lagi. Kalau kita macam ni pun dia ada main lagi ah. Main lagi. Lepas tu ada keluar minyak, tak keluar minyak tu. Sebelah sana? Sebelah sana pun sama juga. Sama juga. Brake pun mahal juga, puluh-puluh juga. Brake shoe satu set pun. Sempat bang. Itulah. Lepas tu, tengok bang macam mana. Lepas tu, beli besar pun. Besar pun kurang bayar juga bang. Mana? Dia tadi kita dah buka. Tengok bang. Dekat mana tu? Dekat bawah bang. Abang kan ada, dia punya cover inggi. Top. Dia dekat sini bang. Pengah tu satu ada pilih kecil tu dah tak ada. Dia dah, tadi kita dah sebab dia dah panas. Boleh tambah je kan? Satu je kan? Satu je bang. Ni tak mahal sangat ni. Lepas tu abang punya disc. Disc pun dah lekuk bang. Cuba abang rasa bang. Dia macam ada, macam dia tajam. Baru kalau, baru makan sikit lah. Kalau abang rasa boleh, macam boleh lagi ni. Cuba abang rasa tekan pada brake tu macam dia gegar. Tak ada gegar, tak ada. Kalau gegar, tak ada gegar lagi, cek okey lagi abang di sini. Okey lagi ni. Saya pernah tengok lagi teruk. Lagi lekuk bang. Lagi ni, lagi rasa ni, boleh lagi ni. Sebab brake pad baru. Brake pad baru setahun. Sebab dia brake pad baru, itu dia memang yang belakang lah. Tapi tengok abang nak mana yang buat dulu bang. Boleh kita rasa buat belakang dulu kot. So tadi Muga dia cakap disc ni dah mula makan lah, dah dalam. Tapi daripada experience saya, tak adalah teruk sangat. Sebab saya pernah tengok orang punya disc lagi teruk. Dia punya apa, dia punya ni lagi ke dalam. Maknanya lagi haus disc dia. Saya tak risau sangat sebab brake pad saya masih tebal, masih baru. Saya baru tukar dalam setahun lebih, 2 tahun lepas kot. Jadi yang buat efek brake ni lambat ataupun kurang grip ni, shoe brake belakang ni. Ni lining brake belakang ni memang dah nipis banyak lah. Kalau tengok kat sini memang banyak gap dia. Ni tak salah saya lebih kurang separuh ni. Nanti tengok shoe brake baru, lebih kurang separuh. Dia bukan tak berhenti, dia berhenti. Cuma dia macam lambat sikit. Saya ingatkan pad brake pad depan yang gap. Rupanya kat sini yang gap. So ni tak boleh adjust lah. Ni kena tukar baru je. Okay. Jadi ni total dua-dua mahal juga. So nanti lepas tukar brake shoe lining tu, nanti dia bleeding lah. Okay. So ada lagi clip cicir. Kali ni satu je clip, tak banyak. Macam dulu sampai 7. Clip ni belah bawah, dekat belakang tu, dekat belakang tayar tu, dekat engine bay, belah dalam. Nampak macam remeh je. Kalau mula-mula cicir satu, tak pasang. Lepas tu tadi cicir dua, cicir tiga, lama terbang barikit. So kalau pergi service center tu, jumpa ada skru cicir tu tak cukup tu, pasang lah walaupun satu atau dua je. Takut nanti lama-lama dia cicir banyak-banyak, habis terbang satu part susah. Okey, kita pergi dekat belah kiri kereta dulu. Okey, tengok yang belah kiri ni adalah brake pad ataupun lining brake ataupun shoe brake lah, ikut selesa mana yang anda nak panggil lah. Okey, yang saya sedang pegang ni adalah yang dah pakai, maknanya yang dah haus, yang lama. Yang dia dah pasang ni yang barulah.
Jadi kalau tengok perbezaan dia tak banyak sangat, nampak macam tak ada beza kan. Tapi sebenarnya memang ada. Nanti saya tunjukkan yang dekat belah kanan. Yang belah kanan nampak lebih jelas lah, nanti saya ambil. Okey, kita letak dulu ini. Ambil yang belah kanan pula. Ni dalam kotak ni. Tu. Nanti saya tunjuk lah, tak boleh zoom sangat lah kamera. Okey, tengok yang dia tengah buat ni, yang belah kanan punya lining brake dah selesai. Tapi dia tengah check lah sama ada dia punya hidrolik tu ada masalah ke, kena check balik spring tu bounce balik kiri kanan. Lepas tu bila dia dah buka je wheel hub ni, sebelum pasang balik kena bersihkan dululah habuk-habuk debu lining brake yang dah pakai tadi. Okey, jadi dia tengah adjust tu. Okey, kita tengok balik pada lining brake yang dah pakai tadi. Saya nak tunjuk ke anda. Dekat sini ada nampak macam tulisan coding huruf tau. Ha, nampak tak? Ada sikit kan? Ha, nampak lebih kurang setengah lah. Maknanya lining brake ni memang dah makan, tapi tak habis lagi boleh pakai. Ha, tapi dah terasa brake tu jauh lambat sikit. Saya tukar lah. Ha, lagipun dah lama pakai kereta, tak pernah tukar lagi. Jadi saya ambil keputusan untuk tukar lah. Baiklah, sekarang dah selesai pemasangan lining brake yang baru kiri dan kanan, dan dia pun dah periksa hidrolik, spring dan juga kompartmen yang lain. Semuanya berada dalam keadaan yang baik. Jadi saya dah zoom in dan tunjukkan anda video close up bagaimana rupa lining brake yang baru. Dia ada kod tulisan di tepi tu, nampak jelas. Okey, dan ini adalah rupa penuh sistem brake dalam wheel hub. Jadi jika ada sebarang persoalan, bolehlah tinggalkan di ruangan komen, dan saya hargai anda jika anda boleh like, share serta subscribe channel ini supaya tidak terlepas video saya yang seterusnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Assalamualaikum.